Di dalam topik satu bulan ini, ya, visi melihat jauh ke depan, melampaui hidup kita, atau melampaui masa hidup kita hari ini atau hari sekarang ini. Oke, okay? nah, saya rindu untuk uh, bercerita atau untuk uh, sharekan sebuah kisah perjalanan hidup hamba Tuhan yang besar, namanya Musa. Ya, judulnya "Perjalanan Hidup Musa". Saya yakin kita semua akan belajar dari karakter seorang Musa kisahnya itu dimuat nggak hanya satu kitab tapi banyak dan pasalnya juga banyak jadi benar-benar orang ini adalah spesial orang ini besar di tangan Tuhan pemakaian Tuhan itu besar dan kita juga sudah tahu uh, dari firman Tuhan yang kita baca dari waktu ke waktu bagaimana tangan Tuhan kuasa Tuhan mujizatnya terjadi melalui kehidupan orang seorang Musa ini ya saya mau mulai dengan sebuah gambar ini gambarnya Yusuf. Begitu, ya, Yusuf itu orang Israel. Tahukah orang Israel yang pertama yang masuk ke tanah Mesir? Nah, setelah itu uh, dia membawa saudara-saudaranya ketika dia dipercaya, ya, ketika pada waktunya Tuhan menggenapi janjinya, mimpinya itu jadi kenyataan. Tuhan menyatakan menggenapi dia menjadi mangku bumi orang kedua setelah Firaun dia kekuasaannya besar di sana lalu dia membawa saudara-saudaranya datang ke Mesir ada 70 orang masuk ke Mesir dan mereka berkembang biak banyak ya seperti firman Tuhan digenapi di zaman hidup Yusuf ini bagaimana orang pilihan itu dia membuat keturunannya besar banyak seperti pasir di tepi pantai, bintang di langit begitu. Terjadi sama sampai orang Mesir itu iri tanda kutip. Ini Israel ini kok pendatang tapi cepat sekali karena mereka bangsa yang diberkati. Mereka uh, hidup di tanah yang terbaik di Mesir di tanah Goshen namanya. Di situ pemeliharaan Tuhan nyata. Ya, lanjutkan kisah itu setelah 400 tahun uh, Yusuf itu meninggal dunia lahirlah seorang Musa. Bayi Musa ditemukan oleh putri Firaun di Sungai Nil itu. Ya, ceritanya begitu. Nah, lanjut. Nah, sebuah gambar ini itu ada namanya ijo-ijo itu namanya daun papirus, ya. Tahukah ini yang kita belum mengerti? Sebuah ini pengetahuan tambahan. Papirus ini yang dipakai untuk membuat keranjang di mana bayi Musa diletakkan di situ dibungkus dengan papirus itu lalu diletakkan di Sungai Nil dan uh, putri Firaun menemukan bayi Musa di dalam keranjang itu yang dibungkus dengan papirus. Papirus itu um, dipakai ibu Musa karena di Sungai Nil itu didapati pada zaman itu banyak binatang buas, buaya-buaya begitu. Dan buaya itu takut atau tidak suka dengan bau yang tajam yang ada Daripada papirus itu, di zaman modern, papirus itu dipakai orang untuk menjadi bahan kertas, gitu ya, untuk menulis. Itu juga uh, dasarnya dari papirus itu, sekilas info saja. Lalu, saya bawa gambar lagi, ya, kisah um, Musa. Inilah kisah hidup Musa seumur hidupnya 120 tahun itu dibagi tiga waktu 40 tahun pertama dua tiga yang pertama 40 tahun itu dimulai ketika dia ada di ya, istana Firaun ditemukan oleh putri diadopsi anak begitu ceritanya 40 tahun dia ada di sana dididik diajar ya untuk mengenal budaya Mesir yang paling maju pada saat itu dan kemudian 40 tahun kedua dijalani di padang gurun bersama dengan keluarga mertuanya. Setelah dia membunuh seorang Mesir, dia keluar dari Mesir, mengembara di padang gurun dan akhirnya bersama keluarga mertuanya 40 tahun di sana Midian di tanah Midian atau Yordan sekarang ini Jordania ya. Dan 40 tahun ketiga dilanjutkan dia ada, tetap ada di padang gurun tetapi dengan bangsa Israel Ya, sesuai dengan panggilan Tuhan untuk dipenuhi dalam hidupnya dalam bangsa Israel Tuhan itu pilih sendiri Musa itu dengan menjumpainya dengan semak yang belukar tapi tidak terbakar itu perjumpaan yang spektakuler sama buat Musa ini penglihatan yang hebat yang ajaib ini dan Tuhan pilih Musa secara pribadi. Nah, itu kisah Musa lanjut dia 2 juta ya 600.000 ketika dia masih di istana langsung bertambah-tambah sampai 2 juta dengan wanita dan anak. Lalu dibawa keluar untuk masuk dalam tanah perjanjian tanah Kanaan itu, tetapi di dalam pengembaraan di padang gurun itu dua juta tersisa hanya dua saja. Siapa namanya? Mereka lah Yosua Kaleb beserta dengan generasi baru yang muda yaitu generasi yang di usia 20 tahun ke bawah. Kenapa? Karena generasi yang tua itu hidupnya uh, memberontak ya, mereka berkeluh kesah terus mereka bersungut sungut pada Tuhan dan mereka nggak beroleh bagian memasuk dalam tanah perjanjian kita akan belajar dalam hidupan Musa ini yaitu belajar dari karakter Musa ya oh ada Gunung Nebo sebelumnya kasih gambar ini Gunung Nebo Gunung Nebo ini sebagai saksi bagaimana kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidupan Musa sekalipun Musa tidak akhirnya tidak diizinkan masuk menyeberangi ke tanah perjanjian itu tapi setidaknya Tuhan itu Allah yang penuh kasih dia berkasih karunia pada Musa untuk melihat tanah perjanjian dari atas gunung Nebu itu. Ada satu ayat di dalam Ulangan 34 ayat 4 di situ uh, firman Tuhan dikatakan dan berfirmanlah Tuhan kepadanya Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lihat Tuhan itu berkasih karunia. Allah itu penuh kasih karunia. Demikian walaupun ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak baik. Ketidaktaatan, kerasan hati. Tapi tetap ada orang. Tuhan itu tetap berkasih karunia pada seorang demi seorang. di mana ia berkasih karunia kepada mereka. Oke kita masuk ke poin, ke main course kita. Hari ini pagi ini kita belajar dari karakter Musa dalam perjalanan hidupnya ada tiga yang akan saya rindukan untuk bagi kepada kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa adalah seorang yang berhati lembut. Saudara bisa catat di situ. Seorang Musa itu adalah seorang yang berhati lembut. Ya, bilangan 12 E3. Ya, bilangan 12 E3. Firman Tuhan berkata demikian. Bolehkah kita membaca bersama-sama? 1 2 Tiga, Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap tiap manusia yang di atas muka bumi. Lihat Musa ini lembut hati. Saya itu berusaha memahami kata lembut hati, mempelajarinya, ya uh, terus gitu um, arti uh, dari kata lembut hati. Nah saya menemukan dari bahasa Ibrani kata lembut hati adalah aniyau, ya. Apa Aniyaw. A n i y a w? Aniyaw ini bahasa Ibrani dari lembut hati, artinya itu lemah lembut, kesabaran, dan kehalusan. Jadi, dalam tutur kata itu halus sopan. Begitu orang yang lembut hati, kata-katanya itu sopan, ramah dia. Ya, bukan pemarah, tetapi peramah. Itulah definisi yang saya dapatkan dari KBBI. Kamus besar Bahasa Indonesia lembut hati itu adalah tidak pemarah tetapi peramah, tidak keras dan tidak kaku orangnya. Jadi saya dapati seorang Musa ini lembut hati, dia tuh mudah memaafkan di tengah-tengah situasi kondisi di mana orang juga menyalah mengerti dia. Berapa banyak kata-kata yang dia terima ya, ketidakpuasan Israel itu bahkan dalam waktu yang cukup lama, 40 tahun kan? yang ketiga ya 40 tahun ketiga dia di padang gurun itu sama Israel ya keluar dari Mesir wow saya bayangkan kalau bukan Musa I don't think so saya pun ketika membayangkan seolah-olah nggak berani tapi paling enggak, kalau aku di posisi Musa wah, mungkin nggak sampai setahun mungkin nggak sampai sebulan sehari pun mungkin nggak tahu dengan dua juta Israel yang tegar tengkuk yang bersungut-sungut terus yang membanding-bandingkan yang komplain tidak mudah di posisi Musa. Tapi dia bisa memaafkan, dia bisa memberi rasa aman. Dia itu bisa mendengar telinganya itu setebal apa ya. Saya bayangin telinga Musa itu sebesar, setebal, sekuat apa sih. Dua juta dia menghakimi Israel itu pagi sampai petang, pagi sampai petang setiap hari. Enggak akhirnya Yitro mertuanya itu menasehati. Enggak baik, enggak tepat yang kau lakukan itu. Kamu akan capek, bangsa itu pun akan capek. Ya, angkat persiapkan Angkat mereka pemimpin 100 pemimpin, 50 pemimpin Berikutnya dengan kapasitas yang hanya Pertekarannya besar saja dengan Tuhan lah Dimajukan kepadamu Wow tapi dia Mendengar dengan luar biasa ya Mari kita belajar Miliki hati yang lemah lembut Hati yang lembut itu Tuhan tasik dua telinga satu mulut ini Berbicara Banyaklah mendengar daripada berkata-kata Ya dengarkan pasanganmu Jangan hanya mau didengar Dengarkan dia bercerita Fokus, kalau mendengar itu berarti fokus Jangan sambil lalu Enggak menghargai namanya Mendengar itu adalah dasar Dari seni berkomunikasi Banyak orang itu miskom Banyak orang itu konflik Karena ternyata akarnya Komunikasinya enggak baik, enggak dibangun dengan baik Mari kita belajar Dari seorang Musa yang lembut hati Dia itu mendengar ya Mengerti, dia itu berjiwa Bapak dia tuh punya jiwa bapa, telinga mendengar untuk anak-anaknya. Mungkin anaknya bergul kesah sih, tapi dia naikkan pada doa. Lihat di tengah-tengah di masa Meriba yang airnya pahit, komplain sungut-sungut lagi. Berdoa airnya manis. Mereka makan roti mana? Terus bosen kali. Iya, tabel itu mak, mak roti dari surga langsung fresh di situ. Tapi mereka mendingan, ngemang nggak makan daging seperti di Mesir. Lalu Musa pun berdoa lagi. Waduh, Musa itu panjang sabar ya. Orang yang lembut hati itu sabar. Halus orang yang lembut hati itu tidak apa namanya? Tidak sensitif, tidak baperan. Ayo nah, bercermin dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Apakah kita seorang yang lembut hati seperti Musa? bagaimana hidup kita hari ini, seminggu lalu, ya kemarin, apakah cukup lembut hati, apakah kita sensitif ketika ada teman, sahabat, atau orang di rumah kita, tetangga kita, sampaikan sesuatu kita, panas hati, kita nggak terima, kita marah, sensitif, baperan, aduh orang yang lembut hati nggak baperan kok. Ayo kita jaga hati sedemikian rupa Supaya hati kita itu lembut hati Seperti hatinya Tuhan Yesus Belajarlah daripada aku, karena aku lemah lembut kata Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin jemaat, ya, haleluya. Kelembutan Musa itu nyata lewat perbuatannya. Dia tunduk pada otoritas Allahnya. Dia itu mengandalkan Tuhan dalam segala jalannya. Dia itu banyak mendengar Tuhan daripada mendengar Israel punya kata-kata. Walaupun mereka bersungut-sungut, komplain begitu. Tapi dia selalu yang didapatkan, yang di, keputusannya bukan didasarkan apa yang dia dengar dari mereka yang negatif itu tapi perkataan Tuhan di dalam doa-doanya perintah Tuhan itulah yang dilakukan bukan sekedar uh, melakukan apa yang orang-orang itu ingin dilakukan no tapi kehendak Tuhan di atas segalanya pertimbangan itu pikirkan itu baiklah hidup kita seperti itu bergambar seperti Kristus karena Tuhan Yesus juga makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya begitu seharusnya hidup kekristenan kita. Ya, sehingga tidak heran kalau Tuhan itu memberi pembelaan kepada Musa. Ingat kan kalau sudah baca di kitab di Alkitab ya, bilangan 12 di situ ada judulnya pemberontakan Miriam dan Harun. Kalau saudara pernah membaca tentu tahu ceritanya. Bagaimana Miriam sama Harun itu berkata, emangnya cuma Musa doang? Tuhan berbicara kepada dia saja, bukan pakai kepada kita juga. Emangnya hanya pakai dia seorang? Apakah kita enggak dipakai? Wah, kata-kata itu Tuhan dengar karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Kita kemana? Kita bisa lari daripada Tuhan, enggak bisa. Kita mau menjauh, kita mau terbang ke atas setinggi apa tempat tersembunyi, bersembunyi di bawah. Kita enggak bisa lari daripada Tuhan ya, sebab itu lebih baik jaga hati lembut, jujur apa adanya di situ akan menolong kita bisa sampai finishing well, finishing strong, tidak ada penyesalan dalam hidup ini, bapak ibu saudara sekalian. ya kembali, akhirnya Miriam dan Harun itu dipanggil juga Musa, awan Tuhan turun dalam awan kemuliaannya dan berbicara menegur, dengarkan firmanku, aku berbicara kepada nabi-nabiku dengan mimpi, dengan penglihatan. Ya, tetapi tidak demikian dengan seorang hambaku Musa yang di atasnya Tuhan berbicara seorang yang lembut hati, ya. Seperti aku berbicara itu face to face. Apa adanya. Berani-beraninya kamu mengatai hambaku Musa. Lihat ini menjadi pembelajaran buat kita. Kita harus respect, hormati otoritas yang Tuhan beri. Tuhan tempatkan seorang demi seorang. Itu ada di atas mereka, di atas kita untuk menjaga hidup kita Bapak Ibu saudara sekalian hargai orang-orang demikian karena mereka ada panggilan Tuhan, ada pengurapan, ya ada tanggung jawab yang diembannya, yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Hargai mereka, orang tua jasmani, orang tua rohani, hormati mereka. Ya, mereka bertanggung jawab pada Tuhan. Kalau ada hal yang salah ya, doakan, jadilah teladan bagi mereka. Kalau mau menegur, tegurlah dalam kasih. Ya, izinkan Tuhan berperkara dalam hidupan mereka tapi kita haruslah menghormati mereka. Nah, singkat cerita Miriam dan Harun itu kena kusta, Tuhan marah. Lalu hanya doanya Musa yang Tuhan dengar untuk kesembuhan sakit kusta yang diderita mereka. Wow, ini jadi pelajaran buat kita semua. Bahkan Musa dalam keadaan seperti itu lihat meneguhkan sekali, membuktikan sekali hatinya lembut dia mau berdoa. Sudah di, dikata-kata tidak enak, disakiti hatinya, tidak dipercaya, ya, difitnah. Apapun semua yang buruk itu. Lihat Musa melepaskan berkat. Musa minta Tuhan sembuhkanlah mereka. Wow. Mulia sekali hatinya Musa. Saya berdoa hati yang lembut itu didapati Tuhan dalam hatimu dan hatiku. Yang mau katakan amin. Amin. Tidak heran Tuhan membelanya dan pembelaan Tuhan itu juga berlaku. Tuhan juga akan memberi pembelaan kepadamu dan kepadaku. Jika hati ini, hati kita ini lembut di hadapan Tuhan. Firmannya di dalam Matius pasal 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi Orang yang lembut hati itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan Yang memiliki bumi Yang mewarisi bumi Sebab itu jadilah orang yang lembut hati Hai orang tua supaya anak-anak kita juga mewarisi bumi Demikian orang yang takut akan Tuhan Anak cucunya akan mewarisi bumi Kata Tuhan Ya, Ayo kita jadi teladan Jangan kasar sama mereka Dengan pasangan selama mereka Suami istri kita hormati kasihi mereka sama mereka anak-anak sayangi mereka semakin semakin orang tua juga kita layani dia hormati dia sebab itulah ketetapan Tuhan atas setiap kehidupan kita ya sikap yang lemah lembut itu bukan lemah katanya aja yang mungkin lemah lemah lembut tapi bukan lemah ada kekuatan yang luar biasa kepada orang-orang yang lemah lembut nyatanya juga enggak banyak orang yang lembut hati seperti Musa itu direspek lihat 2 juta orang itu enggak main-main jumlah yang besar dia pemimpin besar hanya orang-orang yang lembut hati yang ada otoritas ilahi dalam hidupnya yang dihormati, sesama yang disukai, sesama juga. Lihat, kalau orang lembut hati itu baik hatinya, ukurannya itu diri sendiri, dia itu memandang semua orang baik, bisa begitu seolah-olah orang yang lembut hati. Tapi kalau orang yang jahat hatinya, waduh, curiga saja bisa sama orang itu. Ya, kita tetap waspada, bijaksana, berhikmat. Iya, saya paham. Tapi masakan setiap orang kita curigai, kan nggak gitu. Baik hatilah jadi orang dimulai dengan hati yang lembut. Amin, jemaat, ya. Nah, lemah lembut itu bukan berarti tidak memiliki inisiatif dan ada rasa takut kuat di dalamnya, tapi bersikap lemah lembut itu adalah memiliki prinsip dalam hidup. Sekalipun tetap bijaksana. Tidak kaku, ya tadi. Tidak kaku, tidak keras. Wes pokoe, lihat kalau orang itu pokoe itu no, Orang enggak suka, enggak disukai orang itu maksa sukanya. Ya pak ya. Orang yang demikian enggak disukai, enggak suka. Apalagi Tuhan. Enggak mau tinggal lah, enggak mau tinggal tetaplah dalam kehidupan orang itu keras hati gitu kok. Tuhan menegur pada hari ini jika engkau mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Ya kan Tuhan itu mau Belajar daripada keluar lemah lembut, Tuhan mau hati kita itu lembut, mudah dibentuk kalau lembut itu menjadi semakin indah dan serupa dan berkenan seperti yang Tuhan kehendaki. Amin jemaat, ya miliki prinsip betul, kita harus prinsip kebenaran itu, kita hidup dalam kebenaran, no kompromi dengan dosa, tapi bijaksanalah dengan orang-orang itu. Orang yang lembut hati itu bisa menyesuaikan gitu, dia itu bisa mem menyesuaikan membawa dirinya ya tidak kaku. Dia tetap positif dengan orang yang beda-beda karakternya. Coba bayangin, orang-orang muda saya banyak lihat ibadah ini banyak orang muda berdoa untuk pasanganmu, ya mereka atau dirimu sendiri biar kamu menjadi orang yang lembut hati. Ya jangan pernah menuntut pasangan kalau berubah kalau kita nggak berubah lebih dulu kan gitu prinsipnya. Tapi kita berubah. Akhirnya pasangan kita akan berubah Miliki kelembutan hati sehingga ketika pasangan kita ada hal-hal yang eh uh, apa tidak sesuai dengan kita harapkan begitu kita itu bisa menerima karakternya latar belakangnya kan beda kita sama pasangan tapi tetap orang yang lembut hati dia itu bisa uh, memberi rasa aman nyaman pengertiannya itu besar gitu ya saya berdoa kita semua memiliki hal itu saya berdoa saya juga mendoakan diri saya supaya aku sebagai hamba Tuhan dipenuhi hikmat minta hikmat ya Tuhan Supaya aku dalam mengambil keputusan tidak salah, tapi persis, tepat, sesuai dengan kehendakmu. Minta pengertian ya Tuhan, supaya dalam segala sesuatu aku itu bukan ukuran logika atau pikiranku saja. Aku letakkan pikiranku di bawah pikiran Kristus. Aku memandang semua orang itu seperti Kristus memandang mereka. Tuhan mengasihi semua orang, saya belum gak bisa mengasihi semua orang. Tapi ajari aku Tuhan, seperti engkau mengasihi mereka semua. Tuhan tidak pernah memandang bulu. Demikian aku juga sebagai hambamu Tuhan. Aku tidak memandang bulu. Teach me how to love you more. Teach me how to love you who love them. Mengasihi mereka yang dikasihi Tuhan. Ya, Ayo berdoa yang sama. Minta kasih karunia Tuhan. Karena tanpa kasih karunia Tuhan kita nggak mau mampu berdiri menyelesaikan panggilan Tuhan. Menggenapi rencananya. Minta kekuatan daripada Tuhan tanpa kekuatan Tuhan kita tidak sanggup. Karena kekuatan Tuhan saja yang memampukan kita melakukan semuanya, menyelesaikan semuanya. Allah itu Alpha Omega, dia yang mulai, dia pula yang akan menyelesaikannya bagimu dan bagiku. Hanya jika ketika hati kita terus lembut hati, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jemaat yang mengerti katakan amin. Amin, ya. Yang kedua kita belajar dari seorang Musa adalah Musa itu seorang yang setia dalam segenap rumah Allahnya. Setia terhadap semua yang dipercayakan kepadanya. Tahukah firman Tuhan di dalam 12 bilangan bilangan 12 ayat 7 dinyatakan Allah menyatakan pada Musa adalah seorang yang setia dalam segenap rumahnya. Apa yang dipercayakan kepadamu? Setiap nafas yang Tuhan hembuskan dalam hidup kita ketika kita bisa menyebut hari ini, apakah engkau setia? di hadapan Tuhan hidup di hadapannya atau hidup bagi diri sendiri. Ya, di Gal kitab Galatia ada tertulis namun aku hidup bukan aku lagi yang hidup tapi hidup yang kuhidupi dalam tubuh ini adalah hidup di dalam Kristus Yesus. Itulah hidup yang kuhidupi di dalam tubuhku ini. Hidup kita harus hidup Christ, bagi Kristus mati adalah keuntungan. Itu dia, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita semua sama melihat kita ini menjalani hidup di dalam sesuai sesuai dan kehendak Tuhan ya. Setia itu adalah salah satu dari sifat atau karakter Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya senang setiap orang tua ya berfungsi berperan suami istri, berfungsi berperan hidup dalam kesetiaannya. Saya selalu tersenyum ketika melihat pasangan-pasangan, berapapun usia pernikahan mereka tapi masih rukun, masih harmonis gitu. Masih romantis begitu. Saya Wow, bersuka cita, bersyukur, dan saya mendoakan juga biar anggur pernikahan tidak pernah hampa habis, tapi selalu penuh melimpah-limpah. Pernikahan mereka akan menginspirasi generasi berikutnya, sehingga tidak asal dalam memilih pasangan hidupnya. Ya, itu keputusan besar yang kedua. Setelah keputusan besar pertama, yaitu percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juruselamat, menikah dengan siapa itu menentukan sekali. Surga di bumi atau neraka di bumi, ayo menjadi orang yang setia. Setialah jangan sebagai pengerja profesional, sebagai seorang karyawan. Setia di pekerjaanmu, ya, kalau lagi ada proses, lagi ada banyak tugas, sudah banyak tugas ditambah-tambahi lagi. Setialah di situ, itu akan memperbesar kapasitas hidupmu. Tuhan sedang memperbesar kapasitas-Nya untuk dipercayakan, tambahkan satu talenta lagi untuk diangkat lagi, lebih tinggi, karena peninggian itu datang bukan dari utara, selatan, timur barat, tapi peninggian itu datang daripada Tuhan. Kalau engkau mau diberkati, mau dipromosi, gaji mau naik, atau semua, kalau ditambahkan tanggung jawab, jangan bersungut-sungut, itu cara Tuhan melatihmu, mendewasakanmu, menajamkanmu. Sehingga engkau dipercayanya menjadi orang-orang kepercayaan, menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Katakan amin. Ya, haleluya. Ya, Musa itu mengandalkan Tuhan lebih ya daripada orang Israel. Dia menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadi dalam orang yang jadi percaya. Yang ketiga, kita belajar dari karakter seorang Musa, ya, seorang Musa itu ini dia, ini menjadi peringatan bagi kita. Dia bukan hanya sekedar berhati lembut. Dia seorang yang setia dalam segala yang dipercayakan dalam hidupnya. Ya, yang ketiga, seorang yang besar ini yang mimpin 2 juta, kita mimpin berapa orang? Mimpin diri sendiri dimulai. Setia, kalau kita setia dengan diri sendiri, kita akan dipercayakan memimpin sekelompok orang. Semakin banyak memberi dampak, memberi pengaruh. Ya, tapi ingat, seorang besar seperti Musa tidak ditolelir untuk berbuat kesalahan sekecil apapun. Saya ulangi. Seorang Musa yang besar begitu, pemimpin besar 2 juta orang. Kapasitasnya adik apa melakukan mujizat perkara besar supranatural membelah laut Tebrau itu, dia mengacungkan tongkatnya itu, otoritas ilahi penuh bekerja dalam hidupnya. Pun seorang yang demikian besar tidak ditolelir berbuat suatu kesalahan sekecil apapun. Saya berdoa kiranya belajar dari kisah hidup Musa ini menjadi peringatan buat kita semua. Seberapa besar kapasitas peran fungsimu sebagai apa? Hati-hati, bijaksanalah dalam hidup. Ya, seorang Musa itu penyembah, dia pemazmur. Mazmur 90 itu mazmurnya Musa, ada satu ayat ad yang terkenal itu loh. Ajarlah aku ya Tuhan menghitung hari-hariku sedemikian hingga aku beroleh hati yang bijaksana. Itu masmurnya Musa, itu penyembahannya Musa kepada Tuhan. Tanda dia mengandalkan Tuhan. Berserah, percaya kepada dia. Lihat. ya Saya berdoa setiap kita juga menjadi penyembah-penyembah. Itu akan menjaga, menolong kita. Untuk hidup di hadapan Tuhan. Seturut sesuai dengan kehendak dia. Ya. Musa itu juga seorang pendoa syafaat. Lihat, ingat satu peristiwa kan? Yang Tuhan marah, mau dibinasakan. Tuhan tidak mau menyertai lagi Diutuslah malaikatnya untuk menyertai Israel Tapi Musa bersyafaat Dia stand in the gap Before the Lord and the, and the people ya. Dia berdiri di antara Tuhan dan umatnya Dia minta kelembutan hati Tuhan Ampuni Israel yang yang, yang tegar yang bersungut-sungut Yang memberontak kepada Tuhan Tuhan Jangan kau suruh kami pergi Serangkah pun kami nggak mau, nggak berani Kalau bukan Tuhan Apakah perbedaan antara bangsa yang mengenal engkau Dan yang tidak mengenal engkau Lihat tuh, Musa bersyafaat Bahkan dia bersyafaat Dia rela, hatinya tuh rela Wow Saya bayangin ya Itu seperti persis karakternya Yesus Karena dia menyembah Tuhan Yang sama Dia rela Kalau engkau enggak ya Tuhan Hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Lihat, dia itu bahkan merelakan hidupnya. Namanya rela dihapus dari kitab kehidupan. Daripada Israel ini dimurkai Tuhan. Wow, bertapa dia itu berjiwa Bapak Dia bertanggung jawab ada setiap kepercayaan yang Tuhan beri. Satu jiwa pun berharga bahkan satu jiwa pun Tuhan Yesus akan tetap mati karena begitu besar kasih Allahkan dunia ini. Dia menganuayakan Tuhan Yesus sendiri. Dia tetap ada di atas sana, dia tidak akan turun hanya untuk hidupmu dan hidupku. Beroleh hidup di dalam dia. Jemaat, perhatikan bagaimana kita hidup. Ya. Jangan hidup bagi diri sendiri, selesailah dengan dirimu sendiri dan lihat pemakaian Tuhan akan dimulai dalam hidupmu di CT yang lalu hari Kamis kalau saudara ada beberapa datang berbahagialah engkau kita dengar firman Tuhan yang sangat menguatkan memberkati saya setelah CT itu ada beberapa jemaat yang uh, mengatakan thank you itu firman yang sangat memberkati sekali ya kita belajar di CT itu ya satu ayat hidup ini ada wasa waktunya hidup di bumi ini nggak selamanya sadarkan diri kita hai manusia yang fana nggak selamanya kita ada di dunia ini ...segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada menanam, ada mencaputi tanam, ada lahir, ada meninggal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Jadi semua ada di bawah otoritas sang waktu dan sang waktu Tuhan yang menciptakan. Jadilah semua itu ada yang tercipta. Matahari itu yang memisahkan siang dari malam itu diciptakan Tuhan. Jadi hidup ini adalah kesempatan yang kita bisa maknai bahwa semua ada di bawah sang waktu... Kesempatan yang pertama saya bawa tiga aplikasi kesempatan untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah kehilangan seribu satu cara supaya dia menjadi korban pendamaian bagimu. Sobrilah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Terimalah dia, percayalah kepada dia. Kembalilah, berbaliklah kepada Bapa sudah menunggu. Engkau kembali. Kesempatan untuk dipakai Tuhan jadi alat kasih di tangannya. Jangan sia-siakan hidup berlalu begitu saja dengan semua rutinitas, semua perlu rutinitas ada, tapi semua harus ada di dalam core kualitas yaitu sebagai penyembahan, sebagai apa? ketaatan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, hidup kita sesuai dengan Dia rencananya. Yang ketiga, kesempatan, hidup ini adalah kesempatan untuk pulang dan kembali ke rumah Bapa di surga, di mana Yesus sudah menyampaikan firman Yohanes 14 Aku pergi untuk memberikan tempat Menyediakan tempat bagimu Supaya di tempatku berada Kamu pun berada Lihat kita itu punya Tuhan yang seperti itu Apalagi Kau hidup bagi dirimu sendiri Kau akan menyesal hidup, Karena sejatinya hidup Di dalam rencana Tuhan tiada dua Itu hidup yang Penuh arti dan penuh makna hidup yang paling berharga. Ya, hidup saya Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian beberapa hari lalu saya melayani uh, Jemaat yang keluarganya dipanggil Tuhan pulang sebut saja namanya ya karena memang um, ini juga keluarga kita namanya Sonya. almarhum ini berusia 86 tahun menutup usia. Tapi ketika saya mempersiapkan pelayanan itu dari tutup peti penghiburan, pemberangkatan jenazah sampai di pemakaman empat khotbah, khotbah itu saya berdoa apa yang tidak kau sampaikan ya Tuhan untuk keluarga supaya mereka dihiburkan, dikuatkan juga semua yang hadir juga diberkati Tuhan. Saya bahkan diberkati oleh kesaksian keluarga. Saudara-saudara seiman, oleh kesaksian seorang hamba Tuhan yang hadir di pada penghiburan pendeta dari Gombong, saya tidak tahu namanya siapa, lupa. Ya, dia bercerita saya bersyukur, kata-kata bersyukur sudah ulang berkali-kali bersyukur untuk kehadiran seorang Omasonya. Ya, akhirnya gerejanya punya izin karena Omasonya seorang notaris dia membantu proses perizinan gereja itu sehingga sekelompok orang entah puluhan, entah ratusan gereja itu bisa beribadah dengan bebas, dengan kusyuk, dengan fokus tanpa takut khawatir karena nggak punya izin. seorang omasonya ini menjadi berkat. wow, betapa bersyukur, betapa mensyukuri kehadiran seorang omasonya. saya mendengar juga, saya ketemu banyak orang, saya ketemu ini pindah lagi, ketemu ini menyapa gitu jemaat atau tetangga orang-orang yang layak saya mendengar cerita yang sama. Oh, maksudnya 86 ini tahun seorang CGL loh. Seorang CGL, seorang CGL leader yang menggembalakan sekelompok orang di gereja kita. Wow. Saya kagum mereka dijemputi hujan-hujan tetap berjalan dengan kedua kakinya payung jemputi dari rumah ke rumah dor to Ayo CG, ayo persekutuan. Mereka orang-orang yang bersuka cita dan beroleh kasih karunia Tuhan. Karena pelayanan tangan dingin seorang oma ketaatan. Kerinduan seorang oma, orang-orang itu berjumpa pribadi dengan Allahnya, sang penciptanya. Mereka tak menyesal, thank you, thank you. Tuhan untuk seorang oma, aku mengenal -Mu. Wow, 86 tidak membatasi seorang itu dipakai Tuhan. Seorang usia yang lanjut, hujan pun tidak membatasi seorang oma ini. Melayani Tuhan dan melayani orang-orang yang dikasihinya. Harusnya kita malu. Gak malu, menginspirasi kita yang kuat begini. Kita bisa melakukan lebih. Amin, jemaat. Wow, saya berdoa ini semua menjadi berkat dan inspirasi bagi kita semua. Yang ketiga saya tekankan lagi, seorang yang besar seperti Musa tidak ditolerir untuk berbuat kesalahan sekecil apapun. Satu ayat terakhir, bilangan 20 ayat 12. Tapi Tuhan berfirman pada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka Di akhir hujung hidupnya sayang sekali Sedih saya ketika membaca ini semua sharingkan kepada anda perjalanan hidup Musa Kita belajar dari karakter seorang Musa Sayang sekali di ujung hidupnya Dia tidak menghormati kekudusan Tuhan Firmanya berkata tidak seorang pun dapat melihat Allah tanpa kekudusan Tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah Bagaimana hidup kita? Masihkah kita ini bergumul dalam dosa? Bahkan melilitkan, mengikat, menikmati dosa Kita nggak bisa masuk tempat perjanjian, tanah perjanjian Menggenapi rencananya Jika kita masih menempatkan diri kita sebagai seteru salib Seteru Allah dari pihak Tuhan, Tuhan mau memulihkan, mau memberkati, mau memakai. Karena Dia sudah ada di di depan, di omega. Ya di ujung hidup kita Dia ada di sana menanti, menunggu. Come on, come on. Dia menyediakan semuanya. Kemuliaannya itu, mahkota itu disediakan bagimu dan bagiku. Tapi apa yang kau buat dengan hidupmu hari ini? Adakah engkau setia dalam segala yang Tuhan percayakan? Bagaimana hatimu, hatiku, lembut hati atau keras hati, tidak taat? Amin, amin, haleluya, terima kasih ya Tuhan.